Shalom, selamat malam Jemaat Gemindo Nazaret yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, Rabu 23 September 2020. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadiratnya yang kudus. Kita angkat pujian dari Klik 395, nyanyi dan bersoraklah. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Jemaat menyanyi dari Klik 411, Lingkupiku. Thank you.
Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Diaken Nona Oleh Lamongi. Jemaat terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu oleh karena kebaikan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami dapat bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan pada malam hari ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu agar kami memiliki sumber pengharapan dan pegangan untuk hidup di dunia ini. Berkati dan layakkan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu. Perbaharui hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat mengubahkan hidup setiap kami, agar kami dapat hidup sesuai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan dan perenungan pada malam hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas 8 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab memberi judul perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Shalom. Jemaat terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada malam hari ini, hidup menjadi pelita. Jemaat terkasih dalam Tuhan, pelita adalah lampu dengan bahan bakar minyak. Di zaman sekarang ini sudah jarang sekali orang menggunakan pelita untuk menerangi rumahnya, karena semua orang, setiap rumah menggunakan tenaga listrik, terkecuali di daerah-daerah terpencil, di pelosok, pedalaman, atau di pegunungan. Mungkin masih ada orang yang menggunakan pelita sebagai alat penerangan. Jemaat terkasih dalam Tuhan, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi pelita. Artinya kita dipanggil menjadi terang. Kita dipanggil menjadi saksi, dan melalui hidup kita orang lain dapat melihat kasih dan anugerah Tuhan. Menjadi pelita adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Mengapa? Karena Tuhan telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Menjadi pelita berarti menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, bisa di kantor, di sekolah, di kampus,
dan juga di tempat kita tinggal. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa pelita tidak dihubungkan dengan nyalanya, tidak dihubungkan dengan besarnya atau keindahannya atau apapun, tetapi ditekankan pada fungsinya. Ketika pelita dipasang, maka sumbunya akan semakin terbakar. Semakin sumbunya terbakar, berarti semakin mendatangkan kerugian bagi yang menyalakannya. Pelita tersebut, karena itu, kesiapan untuk menjadi terang, kesiapan untuk menjadi pelita, selalu berhubungan dengan pengorbanan, selalu berhubungan dengan kesiapan untuk rugi. Jika kita tidak siap untuk rugi, maka pelita tidak akan menyala. Pelita adalah alat penerang yang sangat penting, dan setiap orang percaya hidupnya harus menjadi pelita dan menyala dan memancarkan sinarnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada beberapa hal utama tentang pelita. Yang pertama, pelita menerangi di tengah kegelapan. Dunia ini adalah dunia yang sedang dikuasai oleh kegelapan. Karena begitu gelapnya keadaan dunia ini, maka banyak orang tersesat. Dunia kita adalah dunia yang sedang berjalan dalam kegelapan. Dunia yang tidak sadar bahwa langkahnya adalah langkah yang jahat. Langkahnya adalah langkah yang sedang berjalan menuju neraka. Dan dunia tidak menyadari. Karena itu tugas kita sebagai orang percaya adalah harus memberi terang bagi dunia yang gelap ini. Hal utama tentang pelita yang kedua adalah pelita juga dipegang orang yang mencari sesuatu untuk menemukan yang tersembunyi. Dunia ini sedang kehilangan banyak hal. Dunia kehilangan damai sejahtera, dunia kehilangan sukacita dan kebahagiaan. Tetapi ketika orang percaya hadir menjadi pelita yang menyala, terang, maka kehadiran kita akan membawa banyak orang menemukan kembali apa yang selama ini sudah hilang. Sehingga melalui hidup kita, damai sejahtera mulai mengalir kembali. Rumah tangga yang hancur dipulihkan kembali. Dan kita boleh melihat kemuliaan Tuhan terus dinyatakan melalui hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebuah pelita dapat dikatakan berarti jika pelita itu berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian juga hidup orang percaya yang selalu bersyukur akan menjadi lebih berarti dan menjadi terang yang terus menyala bagi sekeliling kita. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan pada malam hari ini, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 427, baitnya yang pertama, Kusuka Menuturkan. Thank you.
kita akan masuk dalam pengucapan syukur sebelum kita memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Dengarlah ajakan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian dari PKJ 146, baitnya yang pertama, bawa persembahanmu. Kita doakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh berkat dan kelimpahan dalam setiap kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami sudah memberikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mau berkati dan kuduskan persembahan ini sehingga layak kami pakai dalam setiap pelayanan kasih, terlebih khusus di Gemindo Jemaat Nazaret. Terima kasih Tuhan, memberkati hidup kami, memberkati persembahan ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan pujian dari Swadaya Family. Dalamku jadi bukti kebenaran.
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenai firmanmu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenapi firmanmu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa, video silakan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilakan memulai doa. Sebagai nyanyian penutup, kita angkat pujian Engkaulah Perisaiku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih.
Amin.